Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya lur, dapat kerjaan lagi lur, sambil ngerokok seperti biasa. Jangan lupa seduh kopi hitam. Dan ini Oppo A52 ya lur. Wah, Oppo lumayan terbaru ini. Untuk Oppo seri A52 dan A92 ini sama ya, menggunakan gelasnya pun tipenya sama, menggunakan gelasnya ini, kondisi kaca gelasnya ini pecah. Dan ini untuk tipe-tipe terbaru biasanya kaca kameranya udah ada di dalam LCD nya ya, di tengah-tengah LCD. Dan ini saya tes terlebih dahulu sebelum penggantian kaca gelasnya di Oppo A52 ini. Ini untuk Oppo A52 dan A92 itu sama, sama persis, cuma yang membedakan, yang membedakan biasanya internalnya kalau nggak RAM-nya ya. Untuk model sama, kaca sama, LCD pun sama ya lur. Dan ini langsung saja lur, kita buka dulu handphone Oppo ini untuk sebelum kita lanjut ke tahap penggantian kaca glassnya. Dan untuk tipe ini bukan touchscreen ya lur, sekali lagi saya bilang touchscreen sama kaca glass itu berbeda ya. Ini outer glassnya yang akan kita ganti. Dan ini kita panaskan dulu menggunakan separator, bisa menggunakan blower juga bisa ya lur, untuk membuka tutup belakang dari Oppo A52 ini. Kita buka menggunakan, kita congkel menggunakan alat pencongkel saya ini pelan-pelan, jangan sampai merusak host casing belakang ya. Dan kita lanjutkan menggunakan mica ya lur, ini mica. Terus kita putarkan mikanya sampai semua tutupnya terlepas seperti ini, baru kita lepaskan semua baut-bautnya ya lur. Kita buka, kita buka dulu SIM tray-nya. Kita lepas dulu SIM card-nya, terus kita baru memulai membuka bautnya satu per satu. Dan terima kasih ya lur, saya ucapkan sekali lagi, channel saya udah tambah banyak lagi aja ya subscribe-nya. Terima kasih. Semoga cepat-cepat 25.000 subscribe biar kita adakan giveaway pertama dari saya ya lur. Semoga tercapai ya lur. Ntar 25.000 subscriber ya kan. Kita buka dulu semuanya. Ini dari tutup mesin atas dan bawah ini kita buka semua ya. Karena ini satu paket. Ini masih ada casing-nya. Ini makanya kita habis kita buka. Kita buka house casing belakang ini, masih ada casing tengahnya. Dan setelah kita buka semua bautnya, baru kita congkel lagi pelan-pelan ya, biar tidak lecet. Aduh lur, hujan lagi lur, di luar lur kemercek suara airnya. Kita buka lagi seperti ini ya lur, pelan-pelan saja bukanya. Nah, seperti ini kan, sayang ya kalau sampai lecet, karena ini memang benar-benar masih mulus. Untung kondisi casingnya mulus semua, cuma ada kejanggalan di kaca glassnya, jadi ini harus kita ganti kaca glass yang baru. Ini setelah saya buka semua house casing dan tutup belakangnya, dan langkah selanjutnya kita akan mencabut baterainya ya lor. Kita panaskan dulu baterainya di alat separator, baru kita cabut, atau kita langsung paksa cabut juga bisa kalau kuat. Kalau nggak kuat, saya panaskan seperti ini dulu di alat separator, baru saya cabut seperti ini ya lur, biar agak mudah mencabut baterainya. Dan alhamdulillah sudah tercabut baterainya. Dan untuk langkah berikutnya kita akan melepas LCD dari rangkanya ya lur. Ini tadi habis saya panaskan, ini langsung saja kita buka menggunakan alat spesial. Ini kita ambil dulu ya kameranya biar tidak kotor, kita ambil-ambil dulu semua kameranya. Mengantisipasi kameranya kotor ya lur, kameranya kita buka semua aja dulu. Seperti ini, kamera depan, belakang semua kita buka, baru kita akan melepas LCD-nya. Dan ini saya panaskan lagi di separator, dan setelah panas baru kita memulai
pembukaan LCD di rangkanya ini. Semoga selamat ya lur. Kalau tidak selamat, pala bisa pusing ini lur. Pelan-pelan saja untuk teman-teman yang udah bisa. Alhamdulillah ya, kemarin udah ada yang datang ke saya beberapa orang. Setelah melihat tutorial, sering melihat tutorial, saya udah mulai bisa melepas LCD dan mengganti kacanya, dan alhamdulillah. Yang saya harapkan seperti itu lur, bisa bermanfaat ya tutorial sederhana dari saya ini, walaupun sederhana, simple, bisa bermanfaat aja ya lur. Dan setelah saya menemukan jalan untuk membuka LCD-nya seperti ini, kita baru memasukkan mika ya lur. Terus kita lanjutkan lagi proses pelepasannya, kita pelan-pelan aja melepaskan mikanya. Dan untuk di bagian finishing bagian bawah, kita panaskan dulu biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kalau asal kita tarik. Jadi biar agak lumer lemnya, baru kita gerak-gerakkan dikit-dikit ya biar terlepas. Nah, seperti ini, alhamdulillah udah terlepas dan lemnya tinggal dikit, kita robek ya. Alhamdulillah ya, sudah terlepas LCD dari rangkanya ini. Untuk langkah berikutnya kita tes ya lur, apakah LCD-nya ini masih menyala setelah kita pisahkan dengan rangkanya. Ini kita tes terlebih dahulu LCD-nya. Kita tes terlebih dahulu. Alhamdulillah masih muncul logo Oppo dengan sempurna ya lur. Tidak ada bintik-bintik, tidak ada bercak, dan tidak ada tombel-tombelnya. Alhamdulillah, sukses untuk pemisahan pelepasan LCD dari rangka framenya. Dan ini coba kan saya tes lagi, dan kondisi touchscreennya pun masih normal, LCD-nya pun masih mulus ya lur. Aduh lur, hujan deras sekali di luar, tapi nggak apa-apa lah ya lur ya. Sambil ngedit video nih ya lur, kita dengarkan suara gemericik air hujan ini lur. Berisik sekali air hujannya ya. Dan untuk tahap berikutnya kita akan melepas kaca glasnya yang pecah dari LCD-nya. Untuk memisahnya pelan-pelan ya, bisa dari atas, bisa dari bagian bawah ya, terserah enaknya aja. Dan pelan-pelan, lakukan pelan-pelan karena ini riskan ya. Kalau kita sampai salah masukin benang, polarisnya bisa terangkat. Jadi harus bener pelan-pelan biar polarisnya terjaga ya lor. Pelan-pelan dan putus lagi, kita ulangin lagi, masukkan benang kawatnya. Karena yang benang yang saya pakai ini, kawat bajanya ukurannya sangat tipis, 0,06 mm, jadinya rentan untuk putus ya. Jadi untuk memisahnya harus sabar. Kalau tidak sabar ini akan putus terus ya. Jadi emang harus ada teknik melepasnya, menarik kawatnya ini pelan-pelan, slow. Tapi kalau slow aja kadang-kadang masih sering patah kawat bajanya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini saya ulangi dari bawah ya, karena tadi dari atas ada yang menyangkut. Ini saya coba bongkar dari bawah. Aduh, susah ya lur. Nah, dan akhirnya terlepas lur. Alhamdulillah, ini tinggal kita bersihkan sisa lem mukanya. Kita bersihkan sisa lem oka kali ya. Kita tarik-tarik aja. Terus setelah kita bersihkan sisa lem mukanya, langkah selanjutnya kita bersihkan ulang menggunakan thinner atau bensin atau pertalite bisa untuk membersihkan sisa lem di LCD ini. Dan usahakan di bagian lubang kameranya kita bersihkan ya, itu biasanya agak susah dibersihkan, tapi kita fokuskan di lubang kameranya. Karena kalau tidak kita bersihkan, kameranya ntar bisa burem ya, gambarnya tidak fokus, kamera depannya. Dan ini kita presisikan dulu ya lur,
Setelah kita bersihkan, kita pasangkan di rangkanya lagi, terus kita presisikan ya. Intinya di lubang kameranya ini, karena lubang kameranya ada di tengah-tengah LCD, jadi kita harus mempresisikannya dengan benar ya, Lur. Biar tidak melenceng ya ketika kita pasangkan dengan kaca glassnya yang baru. Kita pastikan lubang kameranya presisi biar tidak melenceng waktu pemasangan kaca glassnya ntar. Dan ini adalah kaca glassnya. Dan ingat ya, lubang kameranya harus hati-hati. Dan ini tinggal kita pasangkan. Sebelumnya ini tadi udah saya tempel kalemoka, terus baru kita pasangkan seperti ini. Dan pelan-pelan aja ya Lur, biar lem OK-nya ini tidak terjadi gelembung. Jadi kita penempelannya harus pelan-pelan. Kalau terjadi gelembung ya harus kita masukkan bubble remover ya, kalau teman-teman yang punya bubble remover. Tapi kalau yang punya ya harus pelan-pelan kalau yang nggak punya, karena kalau tidak ada bubble remover gelembungnya susah dihilangkan. Kita urut-urut aja seperti ini pelan-pelan, meminimalis terjadi gelembung ya Lur. Kalau prosesnya sabar sih tidak ada gelembung, tapi kalau terburu-buru seperti saya ini mesti ada gelembung ya, karena ini saya kerjaan banyak jadi ya harus buru-buru. Kalau terjadi gelembung ini akan saya masukkan di bubble remover ya, sekitar 10 menit sampai 15 menit biasanya bubble-nya akan hilang gelembung-gelembungnya. Dan alhamdulillah ini sudah mulai terpasang semua antara kaca glass yang baru dengan LCD-nya. Dan ini tinggal di bagian pojok nih, masih ada sedikit gelembung ya ini ya. Ini sambil saya panaskan dulu di alat aspirator. Terus kita urut lagi. Tapi masih ada banyak gelembung ya di tengah ini, masih ada kecil-kecil. Karena ini masih ada gelembung ya Lur, dan ini terpaksa saya masukkan di bubble remover saya ya. Kita masukkan bubble remover dan suhunya di 700. Dan tinggal kita tunggu ya sekitar 15 menit. Dan ini setelah proses penunggu, dan ini tinggal saya rakit ulang semua ya. Ini udah saya masukkan bubble remover dan sekarang udah mulus lagi, tinggal kita rakit ulang terus kita kasihkan yang punya handphone ya Lur. Alhamdulillah sukses untuk pemasangan kaca glass di tipe Oppo A52 atau A92 ini ya. Kita tes dulu setelah kita pasangkan kaca glass yang baru. Alhamdulillah mulus lagi ya Lur, dan alhamdulillah jadi nota. Alhamdulillah ini akan saya pasang-pasangkan semua lagi, casing-casingnya, tutup belakangnya. Dan sebelum saya perakit lagi, ini akan saya tes untuk terakhir kalinya sebelum saya pasangkan lagi semuanya. Kita buka dulu passwordnya dan alhamdulillah gambar masih mulus, utuh, dan kondisi taskinnya masih normal ya Lur. Sekian ya Lur, tutorial dari saya Jakarta Presser, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.